Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang mulia 20 Ramadan 1444 Hijriah. Ayah ibu, kaum muslimin dan muslimat masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat yang tak kalah penting tidak lain dan tidak bukan adalah bertemu Ramadan 1444 Hijriah. Mungkin ada di antara kita jamaah yang terkenang sahabat, andai taulan kaum kerabat. Saat kita sholat subuh berjamaah, berdiri bersama menghadap ke arah kiblat, dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Ketika kita mengucap salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kanan. Mungkin dulu sebelah kanan itu ada kawan, ada sahabat, ada jamaah yang rajin ke masjid, rajin mendengarkan ilmu. Tapi hari ini kita tak lagi jumpa. Karena kawan dan sahabat itu sudah pindah ke Balikpapan. Bukan di Kalimantan, di Akap. Sudah pindah untuk selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi, menoleh kita sebelah kiri. Sebelah kiri itu dulu ada kawan, ada jamaah yang suka hidupnya dalam bergurau dan bercanda. Namun hari ini tak ada lagi. Yang ada adalah kita mengenang dia. Mungkin sudah berpuluh tahun, mungkin ada yang baru saja meninggalkan kita. Namun detik dan menit ini Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan hidup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, selawat dan salam untuk kekasih Allah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagi ayah dan ibundaku yang tak memakai Sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada sahabat Nabi hidup di zaman Nabi dan dia tak pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya di zaman Nabi namun tak pernah bersuah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama dia pun tidak terkenal di bumi, namun terkenal di langit. Ini paling istimewa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan, jikalau kalian nanti bertemu dengan sahabatku, dia tidak pernah bertemu dengan aku, dan aku pun tak pernah berjumpa dengannya, mintalah doa dengannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengannya? Doanya mustajab. Ya Rasul, apakah doa kami tak mustajab? Doa kalian itu mustajab. Tapi yang lebih mustajab yang satu ini. Sahabat itu tidak lain dan tak bukan yang bernama Uwais Al-Qarni. Ada apa dengan Uwais Al-Qarni? Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yang berhati mulia,
menjaga ibu yang melahirkan dia, menjaga ibu yang membesarkan dengan kasih sayangnya, yang menjaga ibu di hari senjahnya, dia jaga baik-baik, karena itu adalah gerbangnya surga, menuju surga yang dijanjikan Allah. Begitu hebatnya Uwais Al-Qarni. Sampai suatu hari Uwais ingin bertemu dengan kekasih Allah Ta'ala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia pun minta izin kepada ibundanya, wahai ibunda, hati aku ini rindu nak bertemu dengan Nabi. Boleh enggak aku pergi menemuinya? Apa kata ibunya? Wahai anakku Uwais, kalau engkau meninggalkan ibu, lalu siapa yang akan menjaga ibu? Siapa yang akan mengurus ibu? Minum ibu, makan ibu, siapa nak? Mendengar ucapan ibundahnya ini, meleleh air matanya. Tak jadi dia berangkat. Ditunda. Namun hati tak bisa dibohongnya. Kecintaannya dengan kekasih Allah Ta'ala, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa-rasanya nak ke puncak betul ini. Dia pun minta izin, wahai ibundaku, aku rasanya rindu bertemu dengan kekasih ini. Izinkanlah aku, wahai ibu, aku mohon kepadamu, wahai ibu. Baiklah nak, kalau engkau memang nak pergi menemui kekasih Allah, ibu ikhlas, ibu ridho. Tapi ingat, waktumu tidak lain hanyalah sepekan. Karena Uwais Al-Qarni ini perjalanan sangat jauh dari Yaman menuju Madinah Al-Munawwarah. Begitu perjalanan, di pertengahan perjalanan menuju Madinah, bekal habis. Jatuh pingsan di padang pasir yang tandus. Nasib baiknya lewatlah kapilah dagang itu nak menuju Madinah Al-Munawwarah. Uwais pingsan, diselamatkan, dibonceng, sampai di Madinah sadar, sudah di mana aku? Tuan sudah di Madinah. Alhamdulillah. Boleh aku bertanya? Boleh. Di manakah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ditunjukkan. Akhirnya Uwais Al-Qarni ini pun berdiri di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak berjumpa dengan kekasih Allah. Pagi, siang, malam, tak ada tanda-tanda Rasulullah itu keluar. Rupanya mendengarlah informasi kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang tidak berada di Madinah Al-Munawwarah. Dia pun mulai khawatir. Waktu yang diberikan oleh ibunya semakin hari semakin menipis. Berangkatlah kembali dia ke Yaman. Karena pesan ibunya tak lebih dari sepekan. Tengok nih. Betapa dia sangat rindu dengan Nabi, namun apalah daya tak bertemu dengan Nabi, tapi dia sami'na wa anfa'na. Perkataan ibunya lebih ia dengar dan dia taat kepada ibundahnya. Kenapa? Disinilah keistimewaan yang namanya orang tua, ibu ataupun ayah. Pulang dia. Makanya Nabi itu berkata, kalau kalian nanti bertemu dengan sahabatku, hidup di zamanku, namun aku tak pernah bersuah dengannya, dan dia pun tak pernah bersuah denganku, minta doa kepadanya. Doanya mustajab. Luar biasa. Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran Surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Dan kami perintahkan, kata Allah, kepada manusia untuk berbuat baik. Kita ini Allah perintahkan agar kita ini manusia, agar berbuat baik, muliakan, layani dengan sepenuh hati, dialah ibumu. Ibu.
Kenapa dengan ibu? Ini yang pertama. Sahabat Nabi yang kedua. Sahabat Nabi yang kedua ini hidup di zaman Nabi. Bermakmum dengan Nabi. Pergi haji, pergi umrah pun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang aneh, ayah dan ibuku yang dicintai Allah Ta'ala. Ini sahabat ketika dia sakaratul maut tak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Tak bisa dia mengucapkan itu. Ditalkinkan oleh sahabat Nabi, tak bisa juga La ilaha illallah. Tak bisa lidah itu. Dia itu bergerak mengucapkan La ilaha illallah. Sahabat ini heran. Ini sahabat Nabi. Bermakmum dengan Nabi. Sedekahnya rajin. Ke masjidnya dia rajin. Haji dan umrah pun dia sudah. Tapi mengapa akhir hayat dia tak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Selidik punya selidik. Ditanyalah istrinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu bernama Al-Qamah. Wahai ibu. Ya. Kenapa Al-Qamah begini? Ya Rasulullah, Al-Qamah pernah menyakiti hati ibunya. Allah. Faihai engkau sahabatku, ya. Kau pergi ke rumah ibu Al-Qamah. Kau sampaikan bahwa Al-Qamah sedang sakaratul maut. Datanglah utusan Nabi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai ibu, ya. Saya utusan Nabi membawa kabar apa? Al-Qamah sedang sakaratul maut. Ibu diminta datang oleh baginda Nabi. Apa kata ibunya? Enggak. Aku tak mau. Ibu tak mau? Enggak. Sampaikanlah. Oke, sampaikan. Bagaimana? Ya Rasulullah, ibunya tak mau datang. Tak mau datang? Enggak. Kenapa? Luka hati. Wah, tulis itu Pak. Luka hati ibunya. Sebenarnya ini Al-Qamah kalau dipelajari yang baik-baik, Al-Qamah itu anaknya soleh. Cuman salahnya. Al-Qamah ini kena penyakit zaman sekarang, laki-laki zaman sekarang, suami zaman sekarang. Apa namanya? ISIS. Ikatan suami takut istri. Itu. Istrinya pun kena penyakit zaman sekarang. Penyakitnya namanya penyakit CL. Tahu ibu CL, bu? Bini cilaku. Itulah penyakitnya itu. Apa kata Al-Qamah? Al-Qamah pergi ke pasar, dibelikanlah baju untuk sang ibu yang melahirkan, yang membesarkannya dengan pakaian yang terbaik, bahan yang terbaik, warna yang cocok buat ibundahnya. Sang ibu, ya, ini baju buat ibu. Dibuka baju itu, senang hati ibunya. Alhamdulillah ya Allah, Al-Qamah. Senangnya hati ini cocok warnanya. Ini ancak warnanya Al-Qamah. Nengok bininya, dicubitnya. Bang, yuk. Dan itu untuk aku lah. Untuk kau? Iya. Minta lagi tuh. Untuk amakku dan ini kau. Apa kata Al-Qamah kepadanya? Ibu, minta maaf. Apalagi nak? Aku salah ngasih. Bukan salah ngasih. Ini takut sama bini. Aku salah ngasih, bu. Maaf ya, bu. Ini untuk istri saya. Diambilkanlah ya. Yang ini untuk ibu. Begitu nengok kainnya, lusuh. Warnanya norak. Sakit hati. Tuh. Jadi bagi ayah-ayah saya, orang tua saya yang saya muliakan, saya tidak ingin menggurui. Jikalau ada, masih ada ibu kita, Idul Fitri, belikanlah bajunya. Abang-abang saya yang masih ada ibunya, belikan baju untuk ibunya. Senangkan hati dia, walaupun satu lembar. Belikan. Kenapa?
senangkan hati ibu. Kalau sudah mampu menyenangkan hati ibu, Allah akan senangkan kita. Itulah kuncinya. Oke. Itu pertama. Kau sampaikan balik. Ya. Apalagi dulu Al-Qamah ketika ibunya datang ke rumahnya, ibunya datang ke rumah. Di tengah hari perut lapar. Lita di meja makan Al-Qamah itu banyak aneka makanan, kue-kue yang lezat dan nikmat. Ibunya lapar. Dia ngomong, "Anakku, iya Bu. Ibu lapar. Boleh enggak Ibu makan kue ini?" "Bu, sabar ya Bu. Apalagi Nak, istriku belum pulang." Nah, itu masalahnya itu. Istri-istri cilaku. Kalau adalah model begini istri kita, Pak, Bu, ganti aja lah nan baru. Oh, enggak mungkin lagi lah Pak Ustaz, udah expire. Ya udahlah, pertahankan dulu. Didik baik-baik lagi. Itu. Kalau saya dalam rumah tangga, Bapak Ibu yang dicintai Allah Ta'ala, saya tak mau membedakan mertua itu mertualah. Enggak. Bagi saya, ibu mertua adalah orang tua saya, dan orang tua saya adalah istri dari saya. Begitu cara memuliakannya. Jadi tak usah dibeda-bedakan. Datang ke rumahnya emak mertua kita, salam sepertinya. Ya kan? Sebelum tinggalkan rumah, tinggalkanlah sesuatu untuk oma. Gak usah banyak-banyak. Gak bisa 100 ribu, kasihlah 500. Iya kan? Kasih 500, ya kan Bu? Ah, itu kencang tuh. Jadi kok rata-rata ada pilih sarunya gini. Bu, nih. Senangkan hatinya. Maka dulu pesan ayah, almarhum. Ini. Ya. Besok kalau engkau sudah berumah tangga, satu pesan aku. Jangan kau sakiti mertuamu. Apalagi ibu mertuamu. Karena ibu mertua itu sudah memberikan nikmat untukmu. Saya awalnya enggak ngerti. Nikmat apa? Itu nikmat apa ya? Anaknya itulah yang kau nikmati. Oh iyalah. Rupanya itulah. Pesannya begitu mendalam. Sampai hari ini 18 tahun. Alhamdulillah Allah anugerahkan untuk kami istri yang taat. Soleha, enak, istrinya Toat. Kok bisa Pak Ustaz, mertua saya namanya Pak Toat. Istrinya pun Toat. Kenapa Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah? Perut lapar, nak makan, menunggu istri. Aduh, Ustaz. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah itu bergantung ridha kedua orang tuamu. Jikalau ibumu itu senang kepadamu, Allah akan menyenangkan hatimu. Tapi bila ibumu sudah marah denganmu, ingatlah Allah juga akan bakal marah kepadamu. Akan marah dengan kita. Kita kepengen buka usaha yang besar, tapi ibumu tidak ridha. Ibumu marah denganmu, percayalah, yakin dan percayalah, maka usaha itu tidak akan pernah berhasil. Tak akan pernah berhasil. Kenapa? Engkau sudah mengundang murka Allah. Nabi katakan, ridhallah fi ridha walidain. Ridha Allah itu bergantung ridha kedua orang tuamu, ibumu, ayahmu. Luar biasa. Jangan disia-siakan. Apalagi nanti ayah dan ibu di saat Idul Fitri. Idul Fitri kita ini rata-rata akan pulang kembali ke kampung halaman. Bertemu dengan ayah. Bertemu dengan ibu. Saat kita kembali ke kampung halaman itu, ayah dan ibuku yang dicintai Allah, abang-abangku, adik-adikku, ingatlah. Luangkan waktumu untuk dua manusia ini. Saya pulang kampung itu dipanggil sama ayah. Sini, duduk depan aku nih. Aku tahu kau hebat merantau. Kau punya istri, kau punya mobil, kau punya ini. Aku salut, aku angkat tangan dan aku angkat topi kepadamu anakku.
Tapi ketahuilah, kalaupun kau pulang ke sini anakku, aku tidak pernah minta uang denganmu. 1 juta, 2 juta, 5 juta pun aku tak mau minta. Aku cuma satu yang aku minta darimu. Kata ayah. Cuma satu yang aku minta. Saya dengarkan aja baik-baik. Apa yang ayah minta dari aku? Aku minta nak satu saja. Aku minta, aku butuh perhatianmu untuk aku. Akulah orang tua itu. Perhatikanlah orang tua kita kalau kita sudah pulang kampung. Jangan pulang Idul Fitri besok asik. Reuni aja jijik aku nengok orang itu. Reunian yuk teman SD. Reunian yuk teman SMP. Reunian yuk teman-teman SMA. Buat apa reuni itu? Kalau hanya mengundang dosa-dosa lagi. Ampun-ampun dosa itu CLBK, cintolamu bersemi balik. Dosa itu. Bagus kau di rumah, kau layani ibumu, kau layani ayahmu. Ayahmu makan apa ya? Itulah nak, ayah kau minta adalah bergigi lagi. Rendang ya? Gimana aku makan rendang, gigiku tak ada, hoper kanan, hoper kiri. Bubur lah ya, ayahlah bubur lah, carikanlah bubur tuh, senangkan hati dia. Bikinkan dia sup, penuhi aja lah. Waktu itu bersama untuk mereka. Bila perlu bawa dia jalan-jalan, kan enak kan? Bawa orang tua jalan-jalan. Ayah, mak, yuk kita jalan dulu. Ayah taruh di depan. Iya kan? Kalau gak ada lagi ayahnya, ibunya taruh di depan. Duduk bersama kita, istrilah biarlah di belakang dengan anak-anak. Kenapa? Kalau istri itu paham, pasangan kita paham, orang tua kita masih hidup, yang namanya laki-laki, ibu laki-laki masih hidup, maka laki-laki berbakti kepada ibunya, dan perempuan tidak boleh cemburu terhadap suami yang berbakti kepada ibundahnya. Itu yang luar biasa. Tidak boleh cemburu. Nah, bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada kisah Al-Qamah ini. Al-Qamah saat itu payah dia mati. Datang panggilan kedua, sampaikan kepada ibu Al-Qamah. Andai saja ibu Al-Qamah itu tak mau juga datang, sampaikan. Aku sudah mempersiapkan kayu bakar. Assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Ibu diminta oleh Nabi datang. Kalau ibu tidak datang ke rumah Al-Qamah, tak mau memberikan maaf, Nabi sudah mempersiapkan kayu bakar. Untuk apa kayu bakar itu? Untuk membakar Al-Qamah hidup-hidup. Akhirnya apa? Luluh hatinya ayahku. Luluh hatinya. Baiklah kalau begitu aku akan datang. Begitu datang saat Al-Qamah sedang sakarat. Wahai anakku Al-Qamah. Ibu hari ini ikhlaskan engkau. Hari ini ibu memaafkan engkau nak. Ikhlas. Di saat itulah Al-Qamah baru mengucapkan. La ilaha illallah. Mati. Walaupun akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, Nabi katakan belum ada jaminan surga. Kenapa? Durhakanya dengan orang tua. Jadi kalau umpamanya kita hari ini sebagai anak hidup dalam perantauan, iya kan? Anak itu jadi anak yang soleh, salat 5 waktu tak pernah tinggal di masjid. Istrinya pakai baju yang syar'i, pakai cadar, anak-anaknya pun hafiz Quran. Kemana dia pergi, pokoknya terkenallah dengan orang yang soleh. Tapi dengan orang tuanya sendiri dia tak pernah berkomunikasi. Dengan orang tuanya sendiri dia berkelahi. Ingat, tak akan dapat jaminan surga walaupun sujudmu banyak, sedekahmu banyak, hajimu sudah, umrahmu sudah, tapi kalau kau durhaka dengan ibundamu, tak akan ada surga untukmu. Kenapa? Ibu itu melahirkan diri kita, bertaruh nyawa di badan satu-satunya. Ia pertaruhkan untuk si buah hati belahan jiwa kala itu, kalaupun dia sedang hamil saat kita dalam rahimnya. Ibu itu berdoa lebih banyak untuk anak yang ada di dalam rahim. Betul enggak, Bu? Betul, Bu?
Subhanallah. Apa kata ibu, ya Rabbi, jadikanlah anakku dalam kandungan ini, ya Allah, kelak menjadi anak-anak yang saleh, ya Allah. Anak-anak yang saleh, ya Allah. Anak yang sayang kepadaku, ya Allah. Siang dan malam ibu itu berdoa. Terus-terus dia berdoa, berdoa, berdoa. Dia tak pernah, tak mungkin ibu itu jarang mendoakan suaminya yang bekerja di luar sana. Jarang. Kenapa? Teringat dengan kita yang saat itu ada di dalam rahim. Melahirkan itu sakit, tapi ada yang lebih menyakitkan daripada melahirkan. Apa itu? Bila seorang anak membentak ibunya, itulah lebih menyakitkan daripada melahirkan. Sampai hari ini sekarang ada, saya tengok seperti itu ada. Panggil orang tua pun tidak lagi pakai kata ibu. Mama, bunda, tidak lagi. Kau udah makan, nak? Maknya dipakai kau-kau kan? Durhakanya minta ampun. Oma itu pokak. Ini orang tua. Ijen dibentak. Oma pokak. Bodoh sah wak ngomong kayak gitu tuh. Ngomong aja baik-baik. Oma, mau makan apa, mak? Hah? Oma mau makan apa? Apa? Enggak dong lagi, ha? Pakailah isyarat. Oma, oh makan, iya. Carikan aja lah yang lembut-lembut. Nah, ayolah mak. Selesaikan, tunaikan. Sakit dia, bawa dia berobat. Tanggung biayanya. Dulu dia tanggung kita semuanya. Betul enggak, Pak? Ayah-ayah ini, ibu-ibu ini dulu banyak menanggung biaya buat anak. Sekarang kalau anak itu hebat, anak itu sukses, ayah kita tak kerja lagi, emak kita tak kerja lagi, lebih banyak dia duduk manis di rumahnya. Ingatlah, kalau dia sakit cepat bawa dia berobat, senangkan hatinya. Kalau nanti sehat, alhamdulillah. Kalau endang waktunya sampai di situ, mudah-mudahan kau tidak akan ada penyesalan. Itu adalah kerjaan kita. Tapi kadang-kadang, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, memang banyak anak-anak di luar sana, bapak dan ibu, orang tuanya kaya raya. Sampai di ujung-ujungnya orang tua pun diperkarakan gara-gara berebut harta warisan, gara-gara harta itu, ya Allah, ya Rabbi. Sampailah hati seorang anak memperkarakan ibu kandungnya, memperkarakan ayah kandungnya, yang dia lahirkan, yang dia besarkan dengan keringatnya. Sampai menuntut itu anak dengan orang tuanya harta miliaran. Mungkin kalau ibu itu tahulah kejadian seperti itu. Mungkin waktu kau lahir dulu aku campakkan langsung ke sini siap. Nggak hidupnya itu. Iya kan? Betapapun seorang ibu melahirkan anak tidak sempurna. Dia cacat anak itu. Dia tidak akan mau menukar bayinya dengan orang lain. Demi Allah tak akan mau. Kenapa? Walaupun dia cacat, mohon maaf, mungkin dia sumbing. Mungkin tangannya tak ada. Mungkin kakinya tak ada. Dia akan tetap merawat buah hati itu. Kenapa? Karena itulah darah dagingnya yang ia lahirkan, yang ia besarkan. Cuma itu yang dititipkan Allah kepadanya. Dia akan jaga baik-baik. Masya Allah. Jadi ayahku dan ibuku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kesempatan. Apalagi nanti di saat orang tua itu sudah lewat dalam usianya 70. Kalau sampailah usia itu 70, ibu kita itu, Allahu Akbar. Ini perjuangan yang berat lagi. Ayah kita lewat pula 70 tahun. Itu perjuangan yang berat lagi. Kenapa? Allah, orang tua sudah tua renta. Yakinlah, tak akan segagah ini lagi. Saya umur saya hari ini 45, masuk jalan 46. Ditengok masih gagah. Ini itu aja, Pak. Tapi kalau ada ayah saya sudah lewat 65 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, itu tak lagi gagah. Jalan sudah bungkuk, ke kamar mandi sudah susah. Iya kan? Makan juga dia susah, mohon maaf. Sampai-sampai pun mulai dia buang air kecil, sampai BAB pun dia ada di tempat tidur. Itulah perjuangan yang paling berat suatu saat yang kita hadapi nanti. Mampu enggak kita membersihkan najis itu? Tulus enggak kita membersihkannya? Ikhlas enggak kita menjaga dia? Itu yang paling berat lagi nih, Pak. Iya, itu yang akan kita hadapi nanti. Kami ya, Bapak Ibu yang dicintai Allah. Makanya dulu ada
Orang bijak mengatakan satu ibu bisa melahirkan 10 orang anak, satu ibu bisa menjaga 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa menjaga satu orang ibu. Betul enggak? 10 anak dilahirkan, dibesarkan dengan cintanya, dengan kasih sayangnya. 10-10 ini Allahu Akbar, durhaku sadunya. Hah? Kalau 10 anak kita lahirkan, kita besarkan, mungkin 10-nya tidak sayang dengan kita semuanya. Enggak, mungkin cuma ada 2 orang. Yang lahirnya itu yang 8 orang itu, itulah mungkin keturunan-keturunan Abu Jahal, Abu Lahab, itulah itu. Mungkin keturunan Al-Qamah juga, mungkin bisa jadi. Iya kan? Tapi kalau kita punya anak 2, ya Allah. Dua-duanya tidak baik pula dengan awak. Sudah ada hari senja kita sudah dicampakkan ke panti jompo. Dibayarnya setiap bulan 3 juta, enggak jadi masalah. Walaupun kita antarkan orang tua itu ke panti jompo, setiap bulan kita bayar, itu bukan bentuk dalam kebaikanmu, tapi itu bentuk kedurhakaan kita kepada kedua orang tua. Kenapa? Teganya kita menaruh orang tua di panti jompo. Makanya kalau kita bawa orang tua, jangan pernah malu. Saya selalu bawa orang tua, kalau pulang kampung halaman, ibu mau kemana, ayo, mau makan di mana, ayo, siap, makan kita. Senangin hatinya, mumpung dia masih hidup, raih surganya dulu. Kenapa? Itu saya bawa anak-anak saya bawa ini nenekmu itu ibuku nak, aku jaga ibuku, suatu saat engkau juga ibuku, nanti engkau perlakukan aku seperti aku memperlakukan ibu dan ayahku. Begitu, kenapa? Karena setiap perbuatan itu akan kembali kepada sang pembuatnya. Mudah-mudahan wangsa Idul Fitri, ayah dan ibu nanti jikalau pulang kampung, lebih banyak waktu bersama kedua orang tuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Andai nanti pun ayah-ayah saya yang hadir ini, anak-anak itu pulang dari kampusnya, atau dia pulang dari perantauan, mudah-mudahan anak-anak bapak ibu, mungkin insya Allah saya doakan lebih banyak waktunya untuk ibu dan ayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dia tidak mau berleha-leha dengan yang lain. Ayah, ayah mau apa? Ayo kita santai-santai ya. Aku ada rezeki ini banyak. Alhamdulillahirabbil. Minta apa? Aku minta ridhamu wahai ayah. Aku minta ridhamu wahai ibundaku. Insya Allah apa yang aku cita-citakan dan aku niatkan, engkau ridhoi sehingga aku bisa menghajikan dirimu suatu hari nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya dibisikkan waktunya hanya 30 menit. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Saya Ustadz Ikhwan Suryono mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan ibu dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disehatkan selalu oleh Allah taala. Hari ini 20 Ramadan, mudah-mudahan di 10 akhir Ramadan ayah ibu tetap istiqomah salat tarawih berjamaah, ditambah dengan amalan-amalan iktikafnya sampai di akhir Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu saya mohon untuk dimaafkan. Maaf Bapak Ibu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Subhanallah. Mawabimdika syadu Allah ilaha ilan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.